Oke, diketahui di sini ada 6 kuadrat dibaca titik-titik-titik atau titik-titik-titik. Nah, ditanyakan lengkapi titik-titik tersebut. Oke, kita jawab. Jadi ini adalah soalnya terkait dengan cara membaca bilangan kuadrat. Jika saya punya A kuadrat, nah, maka ini dapat dibaca, ya, dapat dibaca, yaitu A dipangkatkan 2, atau A kuadrat, ya, sehingga atau jadi di sini 6 kuadrat ini dibaca yaitu 6 dipangkatkan 2 atau 6 pangkat 2 juga boleh dipangkatkan 2 atau juga bisa 6 kuadrat. Gitu ya. Jadi jelas bahwa ini sama saja, nilainya sama saja. 6 dipangkatkan 2 atau 6 kuadrat. Faham ya, Sobat Brandly? Oke. Okay.